Guys, kita istirahat dulu yuk di sini. Ayo, aku juga udah capek banget. Gimana, Din? Iya sama, kakak juga udah pegel. Istirahat dulu yuk bentar, nanti lanjut lagi. Eh, Bagas kemana, Din? Kayaknya dia tidur duluan deh. Isi, Mbak. Mas. Iya, silakan, Mbak. Eh, siapa tuh? Kok bajunya aneh banget ya? Tahu deh, orang lokal sini kali. Ya kali ya, tapi itu sana udah gak enak. Yuk. Lah, kenapa? Ya udah deh, ayo. Ada apa kalian teriak-teriak? Ya Allah, lihat apa kuburan? Tadi ada pocong, guys, di belakang kita. Ya udah, kita tidur aja. Mungkin kalian kecapean. Dinda kemana, Gas? Lah, bukannya di belakang tadi. Aduh, yaudah buru ya kita cari. Lah, kok ada dua? Bagas sama Adam kemana? Itu Dinda. Oh iya guys, itu Dinda guys. Ayo samperin. Dinda, Din. Din, sadar Din. Dinda. Iki temannya Dinda. Nggih Mbah, kau boleh tahu kenapa Dinda bisa di sini ya Mbah? Jadi Nadinda iki sudah melanggar pantangan pendaki. Nadinda mendaki dalam keadaan haid yang membuat Nadinda seperti iki. Sebelumnya maaf ya Mbah, kami ceroboh. Sudah melanggar pantangan di sini. Rapopo jalanan. Iki pengeling-eling ganggu gue kabehan. Ojo sembrono, sadurung lakoni tindakan. Tapi Dinda gak apa-apa kan Mbah? Wes, apa-apa. Cayu iki kecapean saja nak. Terima kasih banyak ya Mbah, sudah membantu kami bertiga. Kami pulang duluan ya Mbah.